baik, tetapi kalau berjaya untuk melaksanakannya, dapat early advantage dan boleh snowball terus ke arah mid lane ataupun mid game sebenarnya untuk mendapatkan kemenangan. Eh, high risk, high reward. Tetapi kalau tak terjadi, apakah plan B? Apakah plan C untuk tim Hak sekarang ini? Namun begitu, drafting pun telah lengkap. Penyokong yang berada di Jakarta pun tidak sabar untuk menyaksikan perlawanan yang bakal disajikan kepada kita. Ya, benar. Inilah masa dia untuk kita berikan kepercayaan yang penuh kepada kontijen kedua negara Malaysia selaku juara MPL MY musim yang ke-10. Man, Lola, Panda, Gary Min, ayuh lakukan yang terbaik untuk mengharumkan nama negara. Bawa pulang satu mata demi negara Malaysia. THQ tersemat di dada, hitam dan emas menjadi warna. Ayuh, Team Hak dapatkan kemenangan ke atas pasukan RRQ Akira. Ya, di mana inilah dia perlawanan yang penting untuk mereka. Wakil daripada negara Malaysia. Kalau mereka menangkan game ini, mereka punya kemampuan untuk pergi ke upper bracket jauh lebih baik. Panda berada dekat bahagian gold lane terlebih dari fasa early game. Kita tahu bagaimana Team Hak sangat-sangat baik daripada segi objektif mereka, daripada segi team fight mereka. Dan kali ini apa yang mereka perlu perhatikan adalah jangan lakukan mistake pada early game ini. Ya, benar. Kalau mereka nak lakukan sesuatu yang sama macam pasukan Todak, Min tidak boleh untuk memberikan kill dengan lebih banyak. Dia perlu utilisekan regeneration yang ada. Namun sekarang ini King telah mendapatkan buff. Tapi bahaya juga untuk Gusta di bahagian top lane. Kita lihatkan penetration. Dia tukar juga. Sama macam Todak. Ya. Macam mereka dah baca. Dia letak Donna gold lane. Ya, mereka gunakan strategi yang sama. Walau bagaimanapun, inilah strategi yang baik di mana anda semua di rumah. Kalau Malaysia main, kita ada demi Malaysia punya kod. Anda semua jangan lupa untuk dapatkan kod tersebut dan pergi claim hadiah anda. Walau bagaimanapun sekarang ni, berbalik kepada game Team Hak. Early game yang kita fokuskan adalah mereka perlu dapat kemenangan. Dan satu perlengkaran yang lead yang baik memberikan tekanan kepada laning terlebih dahulu. Min akan terus saja mengganggu King ketika ini. Oh, sekarang ini King dikejar. Adakah King akan dikorbankan? Tetapi setelah satu, boleh saya katakan, movement speed yang diberikan pada King, tapi kita boleh lihatkan lengahnya masa King untuk melakukan jungling. Gary dah level 4. Keadaan bahaya untuk kedua orang pasukan First Blood. Gusta lah Gusta akan menjadi mangsa yang pertama. Louis mungkin jadi mangsa kedua. Tapi Team Hak relax terlebih dahulu. Tenang, tidak terburu-buru mendapatkan kill. Rotasi yang pantas berada dekat bahagian atas ketika ini bagi pasukan Team Hak. Mereka mendapatkan kill tersebut. Adakah mereka akan meratah gold plating ini? Jawapannya seperti ya. Mereka akan tumbangkan gold plating dengan sangat-sangat banyak dan menyukarkan Gusta lah Gusta untuk mendapatkan farming ketika ini. Louis terpaksa menemani gold laner mereka dan masih lagi belum berundur untuk pasukan Team Hak. Dan sekarang ini kita boleh lihat RRQ Brazil dan ataupun Akira telah pun mengubah cara strategi mereka. Namun turtle yang dibawakan khas kepada anda oleh Hotlink telah pun dibolehkan oleh pasukan RRQ Akira. Tapi dalam keadaan bersorangan saja ditemani hanya oleh Takeshi. Ditimbang ke atas. Rough Waves! Dan Min mendapatkan kill tersebut. Seigen terpaksa untuk mencuri Rough Waves untuk melamatkan diri. Namun King bersorangan diri. Adakah dia dapat turtle? Jawapannya ya. Tidak ada retribution daripada pasukan Team Hak ataupun sedikit terlewat untuk diberikan kepada pasukan mereka sendiri. Pasukan Malaysia mendapatkan kelebihan 1,000 gol ketika ini. Boleh katakan agak sedikit lewat retribution tersebut, tapi walau bagaimanapun kill yang baik didapatkan oleh pasukan Team Hak menjatuhkan Takeshi terlebih dahulu. Itulah key player mereka dan Takeshi kalah satu ultimate yang baik dan Min mampu untuk melarikan diri terlebih dahulu dikejar oleh King. Tapi kena lihat juga King, dia punya damage adalah kepada close combat. Kalau dia jauh, sebenarnya Min boleh larikan diri dengan sangat-sangat mudah. Ya, sebabkan ada movement speed yang ada pada Min, kekebalan, shield, regeneration. Jadi sedikit sukar untuk King yang tak ada sebarang item lagi untuk meluahkan damage yang terlalu maksimal. Walaupun perfect rhythm telah dikecap. Tapi sekarang Gusta lah Gusta menggunakan satu blazing duet. Namun Man telah menggunakan rough waves untuk melarikan diri daripada keadaan tersebut. Keadaan selamat lagi. Namun King sekarang ini, Min mungkin terperangkap. Tiga orang mengepung. Adakah Min akan terselamat sekarang ini? Perfect rhythm telah dikecap. Tetapi adakah King mendapatkan kill tersebut? Min terlalu kebal untuk dikorbankan dan keadaan yang selamat masih lagi boleh diambil oleh pasukan Team Hak. Ya, sedikit demi sedikit mereka menaruh harapan sebenarnya untuk King mengeluarkan damage. Tapi seolah-olah Team Hak mengetahui pergerakan yang lebih bernas. Mereka lakukan rotasi dan sekali itu mereka akan dapatkan objektif yang penting. Tapi Louis sepakan tiada follow up disebabkan Gusta lah Gusta masih lagi belum ada damage yang boleh dikeluarkan. Sebabkan dia guna emblem support, jadi damage dia perlukan lebih banyak masa. Dia kena ingat dia gunakan average yang akan perlukan farming yang lebih percuma dan juga laning free untuk mendapatkan gold demi gold. Jadi ketika ini Gusta lah
Augusta agak sedikit tertekan. Ya, Min cuba untuk pergi ke bahagian hadapan. Kalau kita lihat kad engagement cuba untuk dilakukan, tetapi tekanan yang telah dibuat oleh pasukan Team Heart sekarang ini berjaya untuk membuahkan hasil di mana Gary dapat untuk mengatasi satu level dan Panda sekarang ini telah disuap nasi ke dalam mulut. Banyak gol telah diambil oleh beliau dan gold plating telah pun dirata habis. Gangguan masih lagi berterusan di bahagian purple buff. Gary terkena tendangan dan King mendapatkan kill yang pertama sekarang ini. Dan Min terperangkap mungkin, tetapi masih lagi boleh melarikan diri. Panda pun terperangkap dengan Tekashi. Flicker digunakan oleh Man. Adakah Man akan terselamat dikejar oleh empat individu? Pasukan RRQ Akira. Jawapannya ya. Kill yang ketiga untuk RRQ daripada Brazil ini. Ya, mereka rusuh secara berterusan. Dan walaupun kenapa itu rusuhan yang baik. Tetapi sayangnya, outcome dia bukanlah seperti yang apa yang mereka mahukan. Satu demi satu terkorban terlebih dahulu. Dan turtle ini sepertinya boleh dimulakan terlebih oleh pasukan RRQ Akira. Tapi tidak. Mereka akan tendangkan Min dulu. Dan Min tak boleh nak sustain saya rasa. Sebab banyak sangat damage yang dilakukan. Tetapi sempat bye masuk ke dalam push tersebut. Bye-bye. See you next time. Sekarang ini Min masih lagi terselamat. Itulah kelebihan yang ada pada Hilda. Masuk dalam semak, dia ada shield. Masuk dalam semak, dia ada shield. Dengan adanya sprint, dengan adanya full skill. Memang sangat-sangat pantas menggerakkan Hilda ini. Satu sepakan yang baik juga daripada Luis. Yang menyebabkan, boleh katakan Team Heart perlu lebih berhati-hati dengan setiap gerakan yang mereka lakukan. Kena ingat, mereka adalah damage daripada early game mereka sangat-sangat kuat. Dan kalau mereka berikan masa yang lebih banyak kepada pasukan RRQ Akira, itu akan menyekarkan mereka untuk memenangkan game ketiga ini. Yang tertel akan diberikan kepada pasukan Team Heart sendiri. Jadi ini sedikit berita baik kepada penyokong-penyokong Malaysia. Namun kalau kita lihat kan dalam sudut level jungler untuk kedua-dua pasukan, King masih lagi 7 sekarang ini. Mana Gary dan level 9, tapi bahaya untuk Lola. Dia mungkin membuka space play, tetapi Luis lihat damage yang cukup besar. Itu dia, satu keadaan yang cukup besar sekali. Dia manfaatnya kepada pasukan Team Heart. Tapi masih lagi berterusan, King cuba untuk mencari sesuatu. Namun tidak dijumpai. Dan keadaan yang positif, penyamaan kill untuk Team Hack dan juga RRQ Akira. Ya, penyamaan kill yang baik, tapi kena ingat, kita lihat di bagian segi atas ataupun goal lane terlebih dahulu telah pun diberikan farming kepada Panda. Panda sekarang ni tak dicari, sebabkan itu dia dah siapkan Blade of Despair terlebih dahulu. Walaupun goal dia lebih rendah nak dibandingkan dengan Cloud, ini masih lagi boleh dikatakan situasi yang memihak kepada pasukan Team Hack, sebabkan kita tahu bagaimana Brody boleh keluarkan damage yang besar dengan ada Blade of Despair. Staking yang dia ada, Torn Apart Memory boleh meleburkan siapa sahaja target yang nyawa-nyawa kebal. Cumanya, setup mereka perlu kena dan juga tepat. Cuma sekali-kali pada Min yang perlu membuka map setiap kali di mana pergerakan King. Ya, sebab yang ada sekarang ini untuk Panda adalah damage di fasa early game sebenarnya yang perlu difokuskan. Bukan di fasa early game, ada Blade of Despair dah cukup. Tapi sekarang ini King sangat lincah, tidak dapat untuk dikekang dan Raffius disisiakan begitu sahaja. Ini memberikan info kepada pasukan RRQ Akira mungkin akan all in pada waktu ini. Luis, tiada lagi tendangan yang dia buat. King di bahagian belakang ada lagi untuk satu perkara yang boleh memberikan manfaat pada pasukan RRQ Akira. Blast di duet terkena pada dua individu. Tekashi yang akan dikorbankan terlebih dahulu. Split juga dibuka. Min akan menjadi mangsa seterusnya. Tetapi di bahagian belakang, Man dalam keadaan yang bahaya. Adakah timbangan berjaya untuk dibuat terhadap King? Jawapannya tidak. Luis mungkin akan dikorbankan. Gary mendapatkan kill tersebut. Sekarang ini dua orang terkorban untuk pasukan RRQ Akira. Tapi siapa yang nak memberhentikan King sekarang ni? Dia menari-nari sahaja. Tiada sebarang masalah untuk mendekati pemain-pemain pasukan Team Heart ini. Yang bahayanya ketika di mana Joy diberikan free movement dan tidak ada siapa yang boleh memberhentikan beliau. Dengan hadanya surprise, dengan tiadanya gerakan tersebut, mudah untuk King bergerak bebas. Turtle akan dimulakan terlebih dahulu. Team Heart sekarang ini berada dekat bahagian depan sedikit. Lola akan mencari seorang pemain. Dia cuba cari King sebenarnya untuk menghalang retribusi yang digunakan. Sekali lagi memberikan kontes kepada Gary yang tengah mengambil turtle tersebut. Dan sekarang ini kelebihan berpihak kepada pasukan Team Heart, di mana mereka dah melebihkan 3,000 gol setakat ini. Tidak boleh ada kesilapan. Jadi ayuh negara Malaysia, kekalkan konsistensi untuk dapatkan kemenangan. Ya, mereka perlu menangkan lane ini terlebih dahulu. Kalau mereka dapatkan tumbang dekat bahagian tengah, sepertinya fokus mereka akan jauh lebih baik. Jadi anda semua jangan lupa untuk dapatkan kod di mana akan ada skin yang bernilai 399 diamond. Jangan lupa mendapatkan kod tersebut. Dan sekarang ni untuk Team Hark, ada peluang yang cerah untuk mereka. Daripada segi win condition berdasarkan draft, mereka berjaya untuk melaksanakannya 90% boleh dikatakan. Dan RRQ Akira, mereka tahu dengan draft mereka, damage waktu bila yang mereka boleh ada. Jadi mereka sabar terlebih dahulu. Dan Team Hark perlu elak lakukan kesilapan. Ya, sebab sekarang ini kombinasi yang dilakukan di bahagian top lane telah ditimbang. Jadi, tapi jadi sebarang rough wave.
Man hampir saja tertangkap dekat situ. Nasib baik ada Tassalovofea untuk dia generate balik nyawa dia dan melarikan diri daripada dibaham oleh pasukan daripada Brazil ini. Ya, sedikit demi sedikit mereka cuba untuk mendapatkan perbezaan atau mendekatkan lagi perbezaan gol di pasukan RRQ Akira. Tapi tim Hak tidak akan membiarkan perkara tersebut. Dan Gary memerhatikan peluang untuk melakukan damage terlebih dahulu. Pantas stun dikeluarkan kepada Luis. Tapi bukanlah target yang baik dan Sagan berada dekat bahagian hadapan. Satu tonopat memori yang begitu memerikan. Namun tiada sebarang kill yang diberikan kepada pasukan tim Hak. Jadi ayo, satu lagi mungkin tarik boleh didapatkan di bahagian tengah untuk mendapatkan map control yang lebih baik daripada pasukan RRQ. Akira, tapi sekarang ini satu penalti zone telah dibuka digandakan bersama dengan satu blazing duet dan lebih tenaga ke bagian belakang Min akan dikorbankan terlebih dahulu. Tetapi Panda berjaya mendapatkan satu kill. Takashi telah pun dikorbankan satu berbalas satu untuk kedua-dua pasukan. Ya, di mana Roma berbalas dengan EXP lane bagi kedua-dua pasukan tim Hak sekarang ini. Kita boleh nampak macam mana mereka dah pun berkumpul, mereka bermain berlima-lima untuk melakukan sebarang gerakan dan memberikan satu kejutan kepada pasukan RRQ Akira terlebih dahulu. Sekarang ini kita berbalik kepada fokus kita di mana siapa yang nak stop King ketika dia lakukan dash dan juga untuk Sagan yang masih lagi belum ada kematian. Dan Gusta, semakin lama game ini berlangsung, dia akan menjadi sangat-sangat berbahaya. Damage yang dikeluarkan sangat menyakitkan untuk pasukan Team Hulk. Dadah di bahagian hadapan. Saya boleh nampak bahawa untuk Team Hulk, ataupun maafkan saya, bukan untuk Team Hulk tapi untuk RRQ Akira, mereka membeli masa sebanyak mana yang mungkin untuk berikan ruang kepada Gusta mendapatkan itemization yang secukupnya. Pada pasal late game akan menghukum pasukan Todak, maafkan saya, pasukan Team Hulk sebenarnya. Tetapi sekarang ini untuk Team Hulk, mereka memulakan lot. Ada satu, boleh saya katakan, intipan yang dilakukan oleh Sagan dan juga King di bahagian bawah. Kalau ada kesilapan yang berlaku, back door mungkin akan berlaku untuk pasukan Team Hulk. Keadaannya cukup berbahaya. Bukan saja backdoor, tapi lihatlah Gary kemungkinan akan dicari terlebih dahulu. King kena ingat tiada siapa yang boleh stop dia. Tapi Takashi akan dikorbankan terlebih dahulu. Kesilapan yang dibuat oleh pasukan RRQ Akira. Tetapi King menerima damage yang cukup besar sekarang ini. Man juga telah dikorbankan. Tiada lagi Kadita di dalam line of downs ketika ini. Burst magic damage yang diperlukan tiada untuk membantu Team Hulk. Namun keadaan seimbang untuk kedua pasukan. Empat pemain berlawan dengan empat pemain merebut satu objektif, iaitu lot yang utuh berdiri. Ya, di mana King dekat bahagian belakang jangan sangat rendah peluang kepada pasukan dan Team Hulk terlebih dahulu sepakan dan Luis. Oh, kita lihat kan dia betul strike berjaya untuk menjatuhkan Luis. Keadaannya cukup baik sekali King. Cuba untuk melakukan sesuatu tapi nyawa dia terlalu sedikit Min. Boss damage yang dilakukan Sagan mendapatkan kill tersebut. Sekarang ini empat individu untuk Team Hulk. Adakah meneruskan lot? Ternyata tidak. Membiarkan sahaja keadaan tersebut. Rough wave setelah juga dipakai. Tetapi sekarang ini Gusta dah makin mula mengganas sebab dia percaya damage dia dah sampai pada waktunya. Kita katakan sebentar tadi di mana Sagan masih lagi belum ada kematian untuk beliau. Jadi dengan dua key yang boleh dikeluarkan sangat-sangat berbahaya dan itu adalah perfect rhythm yang ada kepada King dan juga Panda dikorbankan sebentar tadi. Ah, sayang sekali sekarang ini Panda tiada lagi marksman. Blazing duet ada immortality masih lagi hidup tapi tak, saya tak rasa Gary akan selamat dekat sini. Dan dia dikorbankan. Shutdown tiga orang pemain untuk Team Hulk telah pun dikuburkan. Peluang yang besar untuk RRQ Akira mendapatkan lot. Ya, inilah kita bincangkan power spike mereka telah pun tiba di mana Gusta tidak lagi dikorbankan. Sagan juga jarang dicari dekat bahagian belakang dan King. Tiada siapa yang boleh memberikan pertahanan kepada damage beliau. Dalam masa yang sama, tiada siapa yang boleh memperlahankan pergerakan dia. Memberhentikan dash itu yang menyebabkan King berleluasa ketika ini untuk mengharapkan Lola. Mungkin agak sedikit berbahaya tapi kita dah bincangkan perkara ini. Walaubagaimanapun kita perlu letakkan harapan kepada pasukan negara kita, Team Hulk, untuk melakukan pertahanan terlebih dahulu. Walau daripada segi pemilihan hero mereka tiada high ground. Ya, dan kita lihatkan daripada instant replay yang telah berlaku, Gary mula-mula terperangkap dengan penalty zone tersebut walaupun ada immortality. Tetapi kita lihatkan Luis datang bersedia untuk menghentak menggunakan Jet Kundo. Tak boleh nak buat apa-apa, Gary akan terkubur begitu saja. Sekarang ini Lord Elemental telah pun muncul di bahagian bottom lane. Keadaan yang cukup sulit untuk pasukan Team Hulk melakukan pertahanan. Sebenarnya at least satu turret akan dijatuhkan oleh pasukan RRQ. Sekarang di bahagian top lane, Min cuba untuk larikan diri. Damage yang terlalu besar, empat orang cuba memakan beliau. Mega kill kepada Sagan dan berita buruk untuk Team Hulk. Ya, tak ada cara untuk melarikan diri sebentar tadi. Sprint juga telah pun digunakan. Jadi mudah untuk Sagan menangkap beliau menggunakan first skill tersebut. Dan kena ingat di mana Sagan belum lagi ada kematian. Jadi snowball effect kepada Valentina sangat-sangat berbahaya. Burst damage yang sangat besar oleh pemain ataupun hero ini yang menyebabkan kenapa
Team Hulk tak boleh langsung nak berada dekat bahagian hadapan menadah damage yang dikeluarkan oleh RRQ Akira. Percentage atau peratus untuk Team Hulk menangkan game ini semakin lama semakin tipis. Tetapi kalau mereka berjaya untuk dapatkan seorang demi seorang, pasukan RRQ Akira kemungkinan besar akan menerima kejutan. Ya, dan untuk Team Hulk, mereka tidak mustahil lagi untuk melakukan sesuatu walaupun keadaan masuk ke late game. Mungkin mereka perlu pilih target yang perlu diutamakan. Sepertinya sekarang ini Sagan dan Gusta yang memberikan damage yang terlalu banyak. Tetapi siapa nak tangkap King sekarang ini? Sebab King terlalu besar. Kita lihatkan Spectre ataupun satu damage yang besar. Akhirnya shutdown. King membuat kesilapan. Dia masuk ke semak tanpa sebarang pemeriksaan dan dia juga akan dikorbankan. Lola split-split cuba untuk bertenggek kepada siapa. Tetapi kelihatan Lola menerima damage yang besar. Tenaga tiada sebarang untuk dilepaskan. Automobile. Penalty zone terkena kepada banyak player pasukan Team Hulk. Kerana yang bahaya. Gary korbankan Panda. Wipe out untuk Team Hulk. Three men. Penalty zone dikenakan oleh pemain ini, Tekashi. Pada awal game kita nampak yang dia sedikit goyah. Tetapi dekat fasa ke-14 minit ini, satu penalty zone mengubah segala-galanya. Dan pasukan Team Hulk wipe out ketika ini, Mars. Saya masih tergamam sekarang. Sebabkan adakah kesilapan yang telah dilakukan? Tetapi sekarang ini tiada sebarang pertahanan dapat dilakukan oleh Minion. Dan harapan negara Malaysia tidak dapat lagi meneruskannya dengan kemenangan pertama diberikan kepada pasukan RRQ Akira menjatuhkan Team Hulk.